tidak mencari kesalahan burung. Sekali lagi, tim juri independen barometer Indonesia tidak mencari kesalahan burung. Jadi apabila nanti ya di tengah kompetisi atau pertandingan nanti ada burung turun atau ngedidis di tenju ataupun ruji, selama kinerjanya istimewa di atas 80% atau lebih dan kinerjanya di atas burung yang lain, tetap layak untuk masuk nominasi dan juga koncer. Jadi jangan khawatir, tidak ada burung dibis gara-gara burung turun ataupun ngeruji. Lagi, jangan khawatir, juri kami hanya fokus mencari burung-burung terbaik kinerjanya, terutama di irama lagu, volume, durasi kerja, kemudian bantu kita masuk ke gaya dan juga fisik. Jadi untuk gaya itu yaitu termasuk burung turun ataupun burung dibis, itu termasuk gaya, itu bukan suatu prioritas. Kita perhatikan dulu kinerjanya di durasi irama lagu. Dan buat rekan-rekan yang biasa menggunakan sangkar dengan jebakan, tolong diperhatikan, jangan sampai terlihat oleh tim juri kami sesaat waktu digantangkan. Jadi apabila Anda menggunakan senar di atas, lebih baik dilepas sekarang. Apabila menggunakan bola-bola ataupun kabel tis, usahakan seminimal mungkin, jangan sampai terlihat. Apabila terlihat, langsung kami diskualifikasi tanpa terkecuali. Baru buat rekan-rekan yang biasa menggunakan jebakan atau raja di sangkar jebakan Anda, perhatikan, jangan sampai terlihat oleh diri kami saat digantangkan. Apabila terlihat, langsung kami diskualifikasi. Untuk masalah pakem sedang dibaca, sudah kita terus di seputar rekan-rekan. Untuk rekan-rekan, tetap kita jaga suara dan kuat ya, dilarang terlihat suara yang mengganggu kinerja juri kami yang memanggil-manggil menjaga Anda, apalagi menggunakan bantuan berupa apapun, menyebabkan foto, akan kami tegur. Apabila Anda dekat, guru jadwal Anda akan kami diskualifikasi tanpa ada toleransi. Semuanya sama, semuanya berjuta, semuanya hadir di lapangan federasi untuk menikmati kisah gurunya masing-masing. Untuk juara akhirnya itu kita pasangkan sekarang terhadap guru kami yang bertugas. Sekarang ini baru kita menggunakan 4 juru utama tanpa perang permisi. 1, 10 menit situasi pemilihan yang kita lakukan akan kita ambil dengan kawan dulu. Setelah 10 menit berjalan, maka guru-guru kami akan menuliskan 5 aduan di papan berbentuk kecil yang akan dipegang oleh teman-teman kami, ada dalam kategori A, B, C, dan D, dan berbentuk